Yang well organized, yang memang kita mendapat maklumat dan tidak bocor. Sebelum ni ada juga kita dapat. Maknanya kita dapat kadang, okey dia akan buat di, katakan di Kesas contoh. Tapi bila kita hantar tim dulu untuk mengawasi, tengok mungkin ada yang dah tahu ke kita dah datang gitu. Jadi tak edit. Tapi untuk tahun ini 2020, operasi yang terancam dan berjaya, inilah dia. Tapi setiap hujung minggu memang saya pastikan tiap-tiap negeri menghantar laporan squad 42 mereka. Kurang-kurang pun mereka buat roadblock, mereka apa ni telah pun dominate tempat itu dulu supaya dapat mengelakkan kejadian-kejadian begini. Jadi ialah budak-budak nakal. Kalau kita buat selalu, kalau mereka kena nampak kawan mereka masuk penjara, insyaAllah dapat kita redakanlah kejahatan. Tapi anak muda berdarah panas biasanya lagi mereka dikejar oleh polis, lagi mereka tunjuk belang mereka. Disahkan memang kumpulan daripada Dungun Terengganu ni turun untuk bertanding dengan kumpulan daripada Negeri Sembilan. Dan 17 tahun tu budak tu digunakan sebagai kuda lah, sebagai joki. Dia yang antara yang berlumba. Dan yang lain yang tidak berlumba tu kita dapat sabitkan nanti dia sebagai penganjur. Dia juga yang orang kata yang organize lah, orang kata tu duit pun ada di tangan mereka dengan bukti-bukti lain yang kita akan ada lagi 3 hari lagi ya, sampai 17 lah dia punya tu. So tim kita sendiri pada Bukit Man akan turun ke Mantin lah untuk membantu buat soal siasat.